3 minggu berturut-turut dia menang Protege of the Night. Ya. Tapi pada malam ni, cara dia membuat persembahan tu terlampau kurang dari segi dia punya penyampaian, dia punya expression, dia punya emotional tentang lagu itu. Ya. Dan nyanyian awak sebenarnya malam ini dari awal kasar semua. Awak dah kenyang pujian ke? Masa rehearsal dia nyanyi okey, tak tahu apa yang mengganggu fikiran dia malam tu. Mungkin dia tak tahulah dia stres ke, dia penat ke apa. Dia macam hilang fokus lah. Jalanan yang berduri tetap aku gagahi. Malam ini saya rasa kesal sikit sebab pitching Pasha ya. Amat kurang sekali. Saya dah bilang kepada Pasha memang minggu ini merupakan minggu yang sangat mencabar untuk dia. Abang minta maaf lah sebab abang tak ada minggu ni. Tetapi saya tak salahkan dia. Saya yang cakap jangan risau, saya boleh buat yang terbaik. Saya rasa bertanggungjawab lah ke atas apa yang terjadi pada Pasha. Dan ini mungkin pengajaran untuk Pasha untuk fikirkan yang mungkin dia akan keseorangan satu hari nanti. Dan saya tak ada di situ untuk bantu dia. Apa yang Mami pandang sebagai seorang juri pada malam ni, penurunan awak berdua banyak. First note semua rosak. Lagu-lagu macam tadi itu memerlukan rasa. Awak nyanyi dua-dua tak sedap tadi. Mami tak sokong kalau cakap lagu salah. Awak nyanyi lagu Januari itu sedap sebenarnya. Tapi macam mana awak nak mencantikkan lagu tu, nak bagi manis lagu tu dengan berasa yang dalam. Kalau pun lagu itu lagu yang kita tak suka, tolonglah belajar untuk cintakan lagu tu. Mami ni orang dia ikhlas kalau Mami suka sekalipun, tapi kalau awak buruk penampilan, macam mana Mami nak sokong? Mami harap awak dengar, awak boleh deliver dengan baik next week.